Trailer film dokumenter tentang cabang olahraga boccia telah dirilis oleh Maria Monique Last Wish Foundation. Ya, boccia adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh atlet penyandang cerebral palsy dan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada ASEAN Para Games tahun ini. Trailer film Boccia Part 1 baru dirilis pada 11 Oktober lalu oleh Maria Monique Last Wish Foundation. Cuplikan film ini memperlihatkan beberapa atlet boccia Asia yang bertekad untuk meraih prestasi. Menurut penggagas film boccia, Natalia Cahya, film ini dibuat agar publik lebih mengenal cabang olahraga boccia yang dimainkan oleh atlet penyandang cerebral palsy. Film boccia dibagi menjadi dua bagian, yakni Boccia Part 1 yang telah dirilis bertepatan dengan perhelatan ASEAN Para Games.